Sekretaris Partai Golkar Papua mengapresiasi peran serta Ketua Pertimbangan Golkar Papua, yang juga Bupati Mamramo Raya, dalam mendorong pelaksanaan musyawarah daerah ketiga yang berlangsung di Sekretariat Golkar Papua di Kota Jayapura, Jumat 17 Juni dan Senin 20 Juni 2022. Terlaksananya musyawarah daerah ketiga Partai Golkar Papua yang berlangsung di Kota Jayapura tidak terlepas dari dukungan Ketua Pertimbangan Golkar Papua, John Tabo. Demikian disampaikan Sekretaris Partai Golkar Papua usai membuka musyawarah daerah ketiga DPD 2 Golkar Mamramo Raya Senin 20 Juni 2022 di Aula Gedung Golkar Papua di Jalan Percetakan, Kota Jayapura. Untuk itu, mewakili pengurus Partai Golkar Papua, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Papua, John Tabo, atas dukungannya sehingga musyawarah daerah ketiga Partai Golkar telah terlaksana dengan baik. Kami berharap, ke depan, ada kader-kader muda Golkar yang memiliki kepedulian untuk membesarkan partai seperti yang dilakukan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Golkar Papua, John Tabo. DPD 1 dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Pak John Tabo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan yang telah memfasilitasi sehingga musda ini berjalan dengan aman, baik, dan tertib. Karena kalau kita musda seperti ini kan kita juga butuh biaya. Dan kita berharap kader-kader senior yang memiliki kepedulian, memiliki hati nurani untuk membesarkan Partai Golkar, ya mungkin ke depan itu masih ada lagi John Tabo yang lain yang membuka tangan untuk membantu partai ini ke depan. Musyawarah daerah ketiga Partai Golkar Papua yang berlangsung Jumat dan Senin di Kota Jayapura diikuti oleh 7 kabupaten dari wilayah Lapago dan Kabupaten Mamramo Raya membahas beberapa agenda kerja Partai Golkar guna mengikuti pemilihan umum serentak pada tahun 2024 mendatang. Tim Liputan JTP melaporkan.